Antara kuncinya sebenarnya saya anggap atlet ni sebagai seperti adik-adik saya juga. Saya minta diorang pagi sebelum ke venue masing-masing hubungi ibu bapa masing-masing, minta restu untuk apa ni melakukan aktiviti masing-masing di venue masing-masing. Kita tak boleh menilai diri kita, mungkin di pihak luar akan menilai diri kita. Negeri Johor pun dah banyak kemudahan untuk aktiviti sukan, dan saya percaya Negeri Johor bakal menjadi kuasa besar sukan tanah air, insyaAllah.